itu mungkin karena sempat kerekam sama desa lain saya. Jadi apa ya? Jadi itu nggak pakai produk dari dokter lokal untuk perawatan muka. Jadi 16 juta ini berapa sih? Apa ini? 16.700.000 total belanjanya 16 juta. Iya, skincare. Itu sebenarnya skincare-nya Didi. Apa namanya? Ya itu mungkin karena kerekam kali ya. Tapi sebenarnya Didi juga orangnya kan sangat low profile. Dia itu sebenarnya nggak pengen untuk dikasih lihat banget gitu kan, gaya hidupnya seperti apa atau gaya belanjanya seperti apa. Tapi karena kemarin saya Insta Live, jadi mungkin kerekam pada akhirnya, maksudnya kedengeran harga total skincare-nya berapa. Ya udahlah, apa yang mau ditutupin, karena ini juga udah diwawancara. Jadi saya sendiri juga cukup kaget, mahal banget gitu kan. Tapi skincare itu memang pertama dari Switzerland, bukan skincare lokal. Jadi memang harganya cukup mahal, tapi dengan harga segitu mungkin kayaknya Gigi bisa pakai 2 tahun. Jadi kalau mau dihitung-hitung sebenarnya murah, tapi belinya mahal di depan. 16 juta tuh bisa 2 tahun. Iya, ya, jadi ya segitu tuh murah banget untuk dicampur. Gila, mirip ya. Memang ya, ada bakat tuh kelihatannya emang. Cuma kacamatanya aja lah kelihatan. Iya, beda ya, emang mencengkem beda. Amerika coy. Oh, iya, asli nih beneran gue nitip sama bos kita, Pak. Oh iya. Amerika. Dia sih belinya ditampur gue rasanya. Iya, iya. Ya emang tapi itu investasi cewek tuh beli di awal mahal, tapi emang dipakai lama sih. Iya betul, kayak make up gitu sebenarnya kan kalau misalnya kayak bedak itu tuh bisa dipakai lama, Pak. Iya, kalau kita kan cepet-cepet terus, Pak, pakai buang ya kan. Iya bener lah. Soalnya kalau dipakai lagi agak jijik, udah lengket. Iya bener. Minyak rambut kalau dipakai lagi kan lengket. Ih, sebenarnya yang negatif di sini siapa sih? Lu lah kita ngomong minyak rambut. Betul, jangan terlalu negatif thinking. Energi negatif pada kalau semua. Tahu kita tuh ngomongin minyak rambut. Iya. Emang kamu mikirnya apa? Apa? Kamu mikirnya apa? Minyak yang lain. Minyak apa? Lintah. Lintah. Ada lagi ya gitu ya. Kalau skincare-nya 16 juta, makanya nggak heran suaminya harus stripping setiap hari. Iya, 3 program dalam sehari. Iya benar. Gue udah mulai gitu, Pak. Setiap hari 3 program. Bukan karena istri gue skincare 16 juta. Sebenarnya 4 juta. Tapi ada 4 tuh. Jadi 16 juta. Iya. Sama sih, istri gue juga gitu. Dia krim tangan kanan sama kirinya beda. Oh, iya. Iya, beda. Beda dong, Pak. Beda. Alusnya beda, tergantung. Cara kanan kiri beda. Iya, gini ya. Betis kanan, betis kiri beda. Beda. Oh, gitu. Beda. Ya sini ya, agak doff ya sini. Kalau ini metalik. Ini metalik. Ya lo. Ntar gue kasih lihat istri gue dah, beda skincare dokternya gitu. Pantesan istri bapak kayak cantik setiap hari gitu ya? Oh pasti, makanya beda. Dia punya angle-angle yang khusus kalau foto. Iya bener, cewek itu punya angle khusus. Terus kalau foto berdiri, nggak pernah mau kakinya gini. Nggak pernah, pasti auto dimajuin. Iya, biar kelihatan kurus ya? Iya, gini. Biar kelihatan kurus dan panjang. Iya gitu. Tuh. Kok kalian kayak ngerti banget sih? Gila, knowledge, pengetahuan. Gila, Patra mantan itu banyak. Gini nih. Nah, iya tuh, cewek gitu tuh. Harus banget gini. Pinggangnya harus naikin dikit. Iya, tuh. Gini. Nah, kalau lu lebih ribet banget ya Allah. Foto-foto aja bentar. Foto-foto. Gitu. Bentar, gue sebelah sini. Lo tau gak kenapa cewek punya angle yang bagus? Kenapa? Karena muka orang tuh gak simetris sebenarnya kanan kiri. Enggak sih, kalau aku cantik-cantik aja, aku mah dari mana aja cantik. Oh iya, emang aslinya enggak. Oke, kita break dulu. Esther tuh paling cantik foto ketiga di Instagram tuh ya, tampak belakang.